Saudara diduga menerobos palang pintu, seorang pemotor tewas tertabrak lokomotif kereta di palang pintu stasiun Pondok Jati Matraman, Jakarta Timur pagi tadi. Korban yang berkendara seorang diri ini meninggal di lokasi kejadian. Menurut petugas palang pintu kereta, pemotor nekat membuka paksa palang pintu yang telah tertutup. Padahal lokomotif hendak melintas hingga akhirnya korban tertabrak. Untuk keperluan otopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jadi posisi palang pintu udah tertutup, ya kan? Nah, sama orangnya diangkat. Kebetulan kereta udah mau melintas, dia nyebrang, terobos. Saya udah teriak, dia malah tetap terobos. Gitu, akhirnya kejadian lah, kecelakaan. Dia sendirian atau boncengan, Bang? Sendirian.